Kids, kenalan yuk dengan artis cilik yang mengemaskan ini. Namanya Diego Robana. Mungkin beberapa dari Sob Kids sudah pernah melihat Diego berakting di dalam sebuah sinetron ya. Namun kali ini Top Kids mendapat kesempatan untuk melihat persiapan Diego yang akan tampil menyanyikan single pertamanya yang berjudul Papahku Pahlawanku. Kita intip yuk persiapannya. Sob Kids, sekarang Diego mau nyanyi nih. Singlenya Diego nih, lagu Diego, dengerin ya. Papaku, papaku, pahlawanku, selalu ada untuk aku. Cita-citaku jadi yang terbaik untukmu. Nah, Sob Kids, ini dia yang namanya Diego. Lucu dan menggemaskan sekali ya. Selain sibuk menyanyikan lagu singlenya, Diego juga sedang mempersiapkan film terbarunya, Sob Kids. Kira-kira seperti apa ya ceritanya? Aku itu ada film namanya berjudul Princess Alien and the Pirate, terus aku jadinya pirate. Aku seseorang yang enggak suka sama seseorang alien, terus digodain terus. Saat tampil di atas panggung, Diego mengaku masih suka grogi loh, alias demam panggung. Hihihi. Namun lama-kelamaan Diego sudah terbiasa dan makin berani untuk menunjukkan kemampuannya. Ini semua berkat support yang diberikan oleh orang tuanya. Aku pernah ngomong, Diego, kamu mau jadi pemain film enggak atau pemain nyanyi enggak? Terus aku bilang iya, terus kan casting kan, terus dapat iklan, habis iklan terus sinetron, habis sinetron film-film, terus habis itu nyanyi. Semua kegiatan yang dilakukan Diego tidak mengganggu aktivitas sekolahnya loh Sob Kids, karena Diego ini ternyata mengikuti homeschooling, sehingga seluruh kegiatannya dapat diatur dengan baik. Diego juga tidak merasa waktu bermainnya tersita. Dia sangat enjoy dengan semua kegiatannya. Halo Sob Kids, aku Diego. Saksikan ya filmnya Diego berjudul Princess Alien and the Pirate. Aku sebagai pirate-nya. Nah, terus dengerin ya lagunya Diego, single loh, berjudul Papaku Pahlawanku. Dadah.